Walaupun UKA PT Mustasi Otomotif Indonesia beserta jajaran kepengurusannya. Terima kasih kepada kawan-kawan semua, kawan-kawan pengurus, kawan-kawan pleno yang hari ini bisa turut hadir dalam acara rakin pleno kita. Kemarin kawan-kawan pengurus bersama dengan perusahaan melakukan pertemuan di Patir. Ada beberapa hal yang akhirnya kita sepakati bersama. Pembangunan mental, pembangunan karakter, pengelolaan keuangan ini perlu dilakukan. Itulah kenapa kemarin PUK sempat melaksanakan pendidikan tentang financial planning atau pengelolaan keuangan. Dan saya berharap ini nanti terus kita lanjutkan. Jangan sampai terlambat. Karena apa yang terjadi terhadap kawan-kawan kita sudah menunjukkan bahwa saat Anda pensiun, Anda bukan siapa-siapa. Saat Anda memasuki usia pensiun, Anda hanyalah sampah yang dibuang begitu saja. Dalam perundingan saya selalu mengatakan, ini manusia. Sekian lama mereka membaktikan hidupnya untuk perusahaan ini. Maka saat pensiun, tolong pikirkan kelangsungan hidupnya saat sudah di luar Mustasi. Yang kira yang pertama, itu adalah kegiatan yang sudah dilaksanakan selama periode September tahun 2022 sampai dengan Mei inilah ya. Jadi yang pertama adalah kegiatan pendidikan dari bidang pendidikan sendiri. Salah satunya adalah kita melakukan pendidikan dasar dan pengenalan PKB. Yang selanjutnya adalah seminar financial planning. Ini yang kita laksanakan pada tanggal 12 Februari tahun 2023. Yang mana target kita kemarin 50 orang dulu ya. Jadi melihat perkembangan ataupun dinamika yang terjadi bahwa terkait dengan perencanaan keuangan itu perlu dilaksanakan kepada pemahamannya kepada teman-teman karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Terus yang nomor 7 terkait dengan pembelaan terkait kesamaan ya dan pensiun tadi sudah disampaikan oleh ketua, saat ini masih on progress ya. Nanti teman-teman menunggu saja informasi-informasi seperti yang disampaikan ketua tadi terkait dengan kelanjutannya. Ya. Kita sama-sama tutup dengan pembaca hamdalah bagi muslim dan muslim jalan dengan kepercayaan. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi.